Selamat siang Sobat Madang, kita jumpa lagi di Afid by Kuliner. Kita masih ada di Kota Kro ya, Cilacap. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah lapak ya guys ya. Ini lapak makanan yang enak dan unik, merupakan variasi dari sebuah makanan yang ciri khas dari Indonesia juga ya guys ya. Jangan kelamaan ya guys ya, kita langsung saja ke tempatnya. Kita mau cari tahu itu makanan apa. Oh ya, yang baru menemukan channel saya ini, dan kalian langsung saja subscribe ya guys ya, kemudian bunyikan loncengnya, jangan lupa ya. Oke, ikuti terus guys. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa Bu? Lina. Ibu Lina. Okay. Oh ya, ini Ibu Lina. Adik dari. Adik dari. Soto apa ini namanya Bu? Soto Sultan. Soto Makassar. Soto Sultan, Soto Makassar. Oh ya, ini dinamakan Soto Sultan Makassar itu gimana Bu? Itu ya kalau dinamakan Soto Sultan bisa diambil dari mungkin dari keluarga gitu, karena apa ya, banyak yang Sultan itu kayaknya. Oh, pakai embel-embel Sultan gitu ya. Ini udah dari kapan Bu usaha di sini? Udah 1 tahun. 1 tahun ya di sini ya. Menu-menu andalan di sini apa aja Bu? Yang best apa gitu? Oh, yang best. Kalau yang best biasanya soto sultannya, soto daging, soto campur dengan sop iga biasanya kalau yang best. Jam buka sama jam tutupnya jam berapa aja Bu? Kalau bukanya jam 10 pagi, hari biasa. Kalau malam tutupnya jam 8. Jam 8 udah tutup. Iya, kalau hari biasa. Kalau malam minggu tutup jam 9. Kalau Sobat Madangku yang mau kesini itu alamatnya di mana Bu? Kalau alamatnya di Jalan Bayangkara, nomor 2, Karangmangukroya. Karangmangukroya, Jalan Bayangkara ya. Jadi buat Sobat Madangku yang mau kesini, kalian bisa langsung ke sini guys, deket gereja juga ya? Iya, utara. Di utara gereja. Utara gereja. Oke guys, kita mau pesen-pesen dulu sama ibunya dan kita mau lihat bagaimana cara buatnya juga. Kita lanjut di sesi berikutnya. Sobat Madang, kita udah disediain ini banyak banget ya, ini banyak banget hidangannya. Mau mencoba berbagai macam soto, ini khas Makassar ya guys ya. Ini ada soto iga kuah, ini iga kuah. Ini sangat banyak ya, jadi kita akan review satu persatu ya guys ya. Yang pertama itu kita mau soto, ini soto rawon. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini tampilannya soto rawon. Ini dia guys, ini soto rawon. Dan isinya juga tipikal khas dari Makassar ya. Ini pakai kuah rawon dan hitam sekali guys. Isinya juga banyak daging. Ini dari daging sapi. Kemudian ada kecambah ya. Kemudian ada potongan daun bawang. Dan kita mau coba dulu guys. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soto rawon.
khas Makassar. Ini ciri khas rawonnya ini nggak berubah. Ini emang bener ini rasa rawon kayak gini ya guys ya. Dari tekstur dagingnya itu sangat empuk ya guys. Aroma rawonnya juga strong, rasanya juga strong. Kemudian ada harum-harum dari bawang goreng. Kombinasi yang sangat luar biasa. Nikmat sekali guys. Kita mau coba lagi coto daging. Ini yang coto daging ya guys ya. Ini coto daging, kalian bisa lihat. Ini dagingnya guys, ini melimpah banget ya guys. Daging sapi semua. Kemudian dari kuahnya juga kental sekali ya. Kemudian ada sama kayak soto rawon tadi, bawang goreng ya guys ya. Kemudian ada daun bawang. Kalau yang ini tanpa toge, tapi kita dikasih toge secara terpisah ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak suka cambah atau toge ini, kalian bisa dipisah juga. Tapi kalau kalian suka juga bisa langsung dicampur ya guys. Coto daging. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini dari teksturnya itu daging empuk, sedikit pedas dan sedikit, gimana cara mendeskripsinya ya? Kemudian kalau yang di sini santannya itu sangat terasa ya guys ya. Dagingnya sangat banyak ya. Oke, buat selanjutnya ini ada coto campur ya guys ya. Perpaduan dari daging serta jeroan ya guys ya. Banyak banget tetelannya guys. Kemudian dari teksturnya dagingnya empuk. Cita rasa khas Makassarnya masih terjaga keautentikannya. Oh ya, ini ada sop iga bakar. Kalian bisa lihat ini guys, tampilannya sangat menggoda sekali ya guys. Sop iga bakar ini adalah perpaduan antara kuah soto kemudian dikasih iga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daging iganya tuh lembut sekali guys. Sekali gigit langsung lepas ini guys. Nah guys, isiannya guys ya, banyak banget guys. Ini khusus buat yang coto iga ya guys ya. Oke, selanjutnya guys, kita ada sop iga kuah bening. Nah kalau yang ini yang bening ya, bukan yang tadi itu sop kondro iga. Kalau ini yang bening. Oke, dari tampilannya ini lebih bening ya dari yang tadi ya, yang sop iga kondro. Dan isiannya ini sama ya kayak tadi, iga jelas ya guys ya. Kemudian ada bawang goreng, kemudian ada potongan dari daun bawang, kemudian ada sedikit lalapan ya guys, kayak ini ya, kubis-kubis kayak gini ya, ada potongan kubis. Paling utama ini adalah iganya. Oke, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ini seger ya guys ya, kayak sup. Isiannya mirip ya kayak sup ya guys ya. Ada tomat juga. Oke, selanjutnya ini ada iga bakar ya guys ya. Ini juga favorit juga di sini, iga bakar. Ini kalian dikasih dua ya. Ini ada kuahnya. Kalau kalian mau berkuah silakan ya guys ya. Kalian bisa dimakan sama nasi, sama kuahnya, kemudian dicocol juga sama iganya. Ini dia guys, iganya guys. Ini iga bakar, dan ini sambalnya. Kita cocol ke sini ya. Oke, kita cocol ini pakai sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget, pakai sambal lebih mantep guys.
Ini sambalnya juga ada bawang. Kalian mau makan pakai ini, pakai nasi sama diguyur ini juga nikmat ya guys ya. Kalian guyur. Nah. Terus kalian coba pakai tangan. Ini kuahnya rawon ya, jadi sensasinya lebih mantap. Oh ya, ini buat cemilannya ya. Cemilannya ini ada jalangkote. Ini namanya jalangkote, ini sejenis kayak apa ya? Kayak pastel ya. Ini bentuknya juga kayak pastel. Kemudian ini jalangkotenya juga diberi saus ya guys ya. Kita bisa cocok langsung ke sini. Kita coba guys, bismillahirrahmanirrahim. Mantap gurih. Isinya juga mie bihun ya isinya. Ada mie bihun, ada potongan wortel. Selain itu ada gorengan juga, martabak jablay. Ini martabak telur ya guys ya, tapi kalau di sini itu namanya martabak jablay. Buat sausnya sama ya kayak jalapote tadi, kita cocok ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Lembut sekali. Kemudian dari sausnya juga nggak terlalu pedas ya guys ya. Namun seger banget ini guys. Berarti isinya juga ini persis ya kayak martabak ya. Kayak martabak di malam-malam itu pinggir jalan. Oh ya, buat minumannya ya guys ya. Minumannya ini yang favorit guys. Ini ada tes es Jennifer 1000 rasa ya guys ya. Kemudian ada es jeruk. Ini adalah es Rosella. Ini warnanya merah merona ya guys ya. Terus yang ini adalah es Jennifer 1000 rasa. Kita coba ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Es Rosellanya seger banget ya guys ya. Kita coba aduk. Oh, ini dari bunga ya guys ya. Ternyata ini dari bunga guys. Mantap sekali, seger. Seger, kemudian ada kecut-kecutnya ya dari jenuk nipis. Kalau udah diaduk udah mantap ini guys. Es Rosella seger banget. Es Jennifer, ini es Jennifer 1000 rasa. Tampilannya kayak gini ya guys ya, berwarna pinky. Kemudian ada potongan-potongan dari kelapa ya, kelapa muda. Oke, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Seger banget guys, seger dari kelapa dan buah ini ya, apa namanya, marwisa ya. Es jeruk dan es jeruk nipis. Seger banget. Es jeruk juga seger guys. Kemudian selain itu kita juga diberi ini ya guys ya, kelapa muda ya guys ya. Ini es kelapa muda langsung dari kelapanya ya guys ya. Kita coba minum. Seger banget. Habis makan soto, kalian minum kelapa muda, nikmat banget, seger. Ini yang kemarin kita review juga ini guys. Ini ada Raja Sultan ya guys ya. Ini Raja Sultan yang kemarin kita review es dawet durian. Kalian juga bisa lihat video fullnya yang es durian itu ya, es dawet durian di video lama ya. Kalian bisa scroll-scroll. Ini yang rasa original ya guys ya. Kalau ini yang es durian yang pernah kita review juga. Jadi kalau kalian beli di sana, oh ya, ini kan masih satu keluarga dengan es durian Sultan yang sana ya, es teler.
Raja Sultan. Ini kalau kalian beli di sana kan takutnya ngantri atau gimana ya. Kalau kalian nggak mau ngantri-ngantri di sana ya kesini aja, ini ada juga kok. Dan isinya juga sama ya guys ya. Oke, kita lihat ya. Nih isinya juga sama, kalian bisa dapatkan durian utuh. Ini ada durian utuh. Kemudian juga ada ketannya juga ya. Ketan, jadi sama persis kayak yang kemarin. Kemarin kita review ya. Ini ada Raja Es Teler Sultan. Ini es teler yang sama ya kayak kemarin. Rasanya segar, kemudian ini ada banyak banget isinya ya. Ada jeli-jeli berwarna, ada merah, hijau. Kemudian dari ininya kuahnya dari susu, es. Selain itu kalian juga bisa dapatkan mendoan juga di sini guys. Ini mendoan khas Banyumas, ada ini juga sambalnya ini ya. Sambalnya juga. Kalian bisa makan ya guys ya. Ini sambalnya campuran antara kecap dengan cabe ya. Mantap sekali guys. Oh ya, di sini ada nasi atau ketupat ya. Kalian bisa pilih nasi atau ketupat. Oke, kecil ya guys ya. Kalian kalau suka, kalian bisa langsung taburin di cotonya ya. Coto khas Makassar. Kalian kalau suka silakan ditaburkan, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kita taburin ya. Sambal juga disediain. Ini sambalnya. Kita tambahkan juga sambalnya. Oke. Kita tambahkan. Ya, makan dengan nasi ya guys ya. Kita tuangkan ya guys ya. Kita tuangin ke nasinya. Nah, ini ya. Biar lebih mantap ya guys. Ini adalah soto iga. Soto iga rawon. Mantap juga ini guys. Ini sop kontrol iga ya guys ya. Mantap banget guys. Oke guys, kita mau selesaiin dulu ya, ini makanannya banyak sekali, nanti kita mau makan dulu sama kameramen. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke sobat Madang, kita udah selesai makan dan kita mau tanya-tanya sedikit ke ibu. Oke Bu, ini kita udah selesai makan Bu. Itu soto Makassarnya juga mantap sekali dan berbagai variasi ya Bu ya. Soto Makassar itu kan berarti khas Makassar. Khas Makassar. Itu resepnya itu masih ada resep-resep asli dari Makassar atau emang udah dimodifikasi disesuaikan sama lidah orang sini? Asli dari Makassar gitu resep-resepnya, karena kita belajar juga dari saudara gitu untuk bisa belajar bikin soto gitu. Saudaranya itu dari Makassar atau dari Pekalongan? Pekalongan, tapi bisa. Tapi pernah di sana. Lokasi sini biar sobat Madangku yang mau ke sini nggak nyasar-nyasar, ini ancer-ancernya di mana, Bu? Oh, kalau ini kan Jalan Bayangkara nomor 2 kan, Karangmangu. Kalau misalkan mau ke sini ancer-ancernya ya dari alun-alun Kroya. Terus selatan ya? Ke selatan. Ya, kira-kira ya 500-an, 500 meter lah ya. Sebelum gereja ini. Sebelum ya? Iya, sebelum utara gereja. Oke, buat harga-harganya Bu, berapa aja itu tadi yang kita makan? Iya, kalau untuk coto daging
22.000 soto daging, 22.000. Iya, soto campurnya 18.000. Kalau rawon 20.000. 20.000. Sop iga pol bending 35.000. Iya, sop porno 35. Dengan porno bakar itu 40.000. Saya kasih rek-rekan harganya, menu-menunya ya Bu ya. Menu-menunya di video nanti ya. Kalian bisa lihat nanti secara lebih jelasnya. Terima kasih sekali udah boleh di review Bu ya. Semoga semoga setelah videonya tayang, kemudian banyak sobat Madangku yang melihat dan banyak juga yang kesini juga, makin banyak amin. Pengunjung amin. Makin laris ya Bu ya. Tambah rame juga. Oke sobat Madang, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke sobat Madang, kita udah selesai kulineran ya. Kita udah kulineran, ini beberapa coto ya guys. Ini coto khas Makassar. Oh iya, buat kalian yang penggemar itu apa, es durian ya. Ini es, ini masih satu pengelola sama es durian viral yang kemarin itu yang di sebelah PRI. Kalian juga bisa dapatkan di sini guys. Kalau di sini nggak ngantri, jadi langsung dibikinin dan nggak nunggu lama-lama. Oke, terima kasih sobat Madangku yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk rekomendasi, kalian ketikkan saja di bawah atau di DM media sosial saya yang ada di bawah ini ya. Jumpa lagi di video selanjutnya ya guys ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.